Jadi hari ini gue lagi nganter nyokap gue ke tempat kerja. Jadi dia itu dokter di apotek Amazon. So basically ini kegiatan rutin gue habis kuliah. Kalau gue kuliah. Anyway, welcome back to my channel. This is Ubud Vlog number 1 in 2018. So, ada lagi. Halo. Jadi basically as you can see, kita lagi di rest area. Ya, itu nyokap gue. Halo. Nyokap gue datang. Ini nyokap gue. Halo, Ma. Oke, dia habis kehujanan karena kita lagi di rest area, lagi neduh dulu. Dan lagi nyari apa, Ma, ini di sini? Tekotak. So, jadi hari ini gue mau ke Tegadu sebentar. Kita lagi di apotek Amazon. Ini tempat nyokap gue kerja dan basicnya ya. Kalau dan ya, gue menemani nyokap gue. Gue duduk di sini, dan nyokap gue duduk di situ. Dan ini udah kurang lebih 1 tahun gue menemani nyokap gue sekarang sekolah juga magang. Anyway, sebelum kesini juga tadi gue udah sempat melewati beberapa jalan. Nanti di video sebelumnya gue akan tayangin perjalanan. Perjalanan ekstrim kalau gue bisa bilang, jadi ya jatuhnya ke gue. Dan itu nyokap gue. Halo, Ma. Halo. Gimana tadi kesan-kesan di jalan? Menikmati jalanan atas? Bagaimana? Mendebarkan. Jadi basically kita kalau ke sini jalan biasa. Namanya jalan apa, Ma? Jalan Hatek ya. Tapi kalau hujan banjir ya, ya resiko kita. Nyokap gue dan gue, ya terutama nyokap gue sebagai dokter, ya pengabdiannya kita lewat jalan apa bisa dikatakan jalan ekstrim ya. Iya, Ma. Ya nyokap gue semalam sibuk sendiri main game. Iya, kita zoom dan itu nyokap gue sedang main game. Dan ya inilah kerjaan gue selama nemenin nyokap. Nah, gue fokus lah kalau nulis nama-nama pasien, menginputnya. Oh, ada video clip sorry. And the best of the best di place tempat ini adalah okay, so okay, nanti kita mungkin sambung lagi di video berikutnya. Di video berikutnya ada di chapter selanjutnya, chapter karena sekarang ada pasangan lagi, jadi gue sambung lagi nanti. Okay.
So this is jadi ini akhir dari vlog gue. Thank you so much for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kan ada opini tentang video ini, yang meskipun memang cuma beberapa menit. Dan ya, semoga ini menghibur. Dan gue mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan di video ini, karena ini video pertama gue dan gue nggak bawa banyak perlengkapan kayak itu, dulu juga bakal tahu sendiri. Anyway, thank you so much for watching, and I see you in the next video. We'll be in.